guys, ketemu lagi sama saya Ridwan, owner dari Bullshit Store. Oke guys, kali ini saya mau membahas tentang sebuah produk yang saya bikin sendiri dan saya jual sendiri. Produknya adalah kemeja flanel Bullshit. Jadi guys, ini adalah contoh kemeja flanel yang saya bikin dan saya jual sendiri dengan merek Bullshit. Nah, ini dia contoh kemejanya ya. Nah, kalau menurut Wikipedia, jadi flanel atau felt adalah jenis kain yang dibuat dari serat wol tanpa ditenun. Dibuat dengan proses pemanasan dan penguapan sehingga menghasilkan kain dengan beragam tekstur dan jenis. Kain flanel mudah dijumpai di pasaran dengan harga yang relatif terjangkau. Kain ini memiliki ketebalan dan tekstur yang beragam. Kelebihan dari kain ini adalah mudah dibentuk dan pada proses penjahitan tidak perlu dilipat seperti kain yang lain. Nah, jadi flanel pun terdiri dari dua jenis. Secara umum terdapat dua tipe kain flanel, yaitu polos dan bercorak. Untuk yang saya produksi adalah kain flanel yang bercorak. Coraknya kotak-kotak. Kain flanel yang polos hanya memiliki satu warna di seluruh bagiannya, sementara kain yang bercorak memiliki serat-serat dalam warna yang berbeda. Biasanya kain yang memiliki corak dihargai relatif lebih mahal. Ya memang agak lebih mahal ya kain flanel yang motif kotak-kotak ini daripada kain flanel yang polos. Ada pula kain flanel dengan jenis jefir, yaitu kain flanel dengan corak biasa tapi dicampuri bahan sutra dalam bahan pembuat benang-benangnya. Dia ada juga flanel yang dicampur dengan bahan sutra, itu pasti mahal ya. Oke, untuk kemeja yang saya produksi sendiri, yaitu kemeja flanel, dalam setiap kali produksi saya biasanya membuat 12 motif atau 12 artikel kemeja flanel. Nah, ini adalah salah satu contoh dari motif kemeja flanel yang saya buat. Sebenarnya ini tampak biasa-biasa aja ya, kemeja flanel ini kayak gini. Tapi kemeja ini bakalan terlihat bagus kalau dipakai. Mau tahu perbedaannya ini kemeja ini kalau dipakai kayak gimana? Ini dia. We'll be right back.
Nah, gimana? Bagus kan motif-motifnya? Tadi cuma sebagian kecil aja, apa namanya, motif-motif kemeja flanel yang saya pakai. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat di Instagram motifnya mana aja dan ukurannya apa aja serta harganya berapa. Kamu bisa lihat di akun Instagram kita. Nah, ini adalah contoh kemeja flanel yang saya pakai. Tadi juga saya sempat apa namanya? Sempat pakai di apa namanya? Di peragaan-peragaan tadi yang apa yang ada 7 motif yang saya pakai dan ini adalah salah satu motifnya. Bagus kan? Dibanding dengan yang tadi cuma dipajang aja, perbedaannya dengan setelah dipakai lebih bagus setelah dipakai karena ini kemejanya adalah apa namanya? Yang akan terlihat lebih bagus saat dipakai. Nah, ini dia contohnya. Nah, kami juga menerima jasa pembuatan kemeja flanel. Kalau kamu punya brand sendiri atau kamu apa namanya mau pesan untuk perusahaan kamu, untuk kampus kamu, untuk sekolah kamu, apapun bisa pesan di kita karena kita memproduksi juga kemeja flanel. Tinggal diganti aja ininya, diganti dengan brand kamu, labelnya juga bisa diganti dengan brand kamu atau nama komunitas kamu atau nama sekolah kamu. Oke guys, jadi kalau misalkan kamu mau order flanel ini, kemeja flanel yang kami produksi dan kami jual, kamu bisa menghubungi kita di 085-221-490-661. Ditunggu orderannya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.